Ya udah besok udah mulai nyicil dari hari ini, nanti sore belanja seserahan gitu loh. Mama aku juga beli perangkat alat sholat, terus ada make up juga, ada listnya yang dikasih sama Kalina apa aja gitu-gitu sih. Ya banyak, kita udah masih belanjain sampai sekarang ini, list-listnya ada yang kalau udah di list gitu loh guys, perangkat alat sholat udah di list, terus ada make up yang belum, terus sampai baju-baju semua apa aja gitu, makanan, terus kebutuhan-kebutuhannya dia. Jadi seserahannya memang disebutin sama dia, ada list-listnya, cuma nggak memberatkan lah hal-hal yang bisa kita jangkau gitu. Seserahannya ya banyak sih, kayak ya ada perangkat alat sholat, terus ada cincin nanti yang buat dikenain saat lamarannya, terus kayak ada alat make up, baju-baju, terus juga ada makanan-makanan, ada shopa, ada apa gitu-gitulah pokoknya. Di alat make up, sendalnya, karena kan sendal beda-beda ukurannya, sendal, sepatunya, terus sama ada kayak makanan yang dia kepengen gitu, terus aku harus cariin gitu-gitulah pokoknya. Emang udah kesepakatan dua belah pihak keluarga sih gitu loh, jadi kayak keluarga besar Kalina sama keluarga besarnya aku, cuma kan karena memang kondisinya lagi situasi seperti ini, kayaknya kita juga akan lebih meminimalisir jumlah yang datang gitu-gitu. Acaranya di rumah aku, Song. Di rumah aku, jadi ntar karena di ya udah kita sepakatin lah, mungkin agak halamannya kan agak besar gitu. Kalau rumah Kalina kan mungkin takutnya menumpuk gitu loh. Jadi kita pakai rumah besar, cuma acara prosesi tetap aku yang melamar Kalina. Ya mungkin kita makin mendekat, makin lebih serius gitu loh. Kan pernikahannya nanti tanggal 21 Februari. Yeah. Jadi kita udah mulai rangkaiannya kita jalanin dari mulai lamaran tanggal 24 Januari. Tapi yang aku ketahui bahwa aku dan Kalina, maaf sekali lagi, alhamdulillah tidak pernah tervonis COVID. Yeah. Gitu. Baik Kalina pun di dalam surat keterangan dokternya ya memang bukan COVID gitu loh. Jadi ya kita normal aja, cuma memang membatasi sih keluarga yang datang berapa lagi kita list gitu. Jadi kalau Kalina akan diundang datang pas itu, Bang. Insyaallah mudah-mudahan bareng. Pasti bakal hadir enggak, Bang? Kira-kira. Atau nanti itu Kalina yang undang. Ya. Ya, mau pikir. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.